Hai, selamat pagi. Hai, assalamualaikum. Selamat petang. Kalau perasan, saya pun dah lama tak cek kereta, dah lama tak buat review pasal kereta. Hari ni dengan saya ada satu kereta yang agak mahal dan paling luxury. Dah unit keberapa kita pun dah tak kira. Tu sembang kemas nampak. Jadi dalam dia pun agak cantik. Hari ni kita akan cek dengan tim-tim BTC. Kita akan kupas dengan lebih detail, seboleh-bolehnya lebih detail. Seinfo-info yang kita dah study, kita tengok apa yang kita boleh buat depan ni lah. Dan kita ada dua unit Rolls-Royce Cullinan and Phantom. Dua ni kalau total dua ni dekat 6 juta. Okey, cai. Hari ni saya nak buat stok-stok update sebelum musim raya dan bakar raya di showroom ataupun dalam compound ni yang baru saja sampai. Kita ada banyak sampai showroom pun jadi fit, jadi sempit. Ini kita buat video khas untuk push untuk raya. Jadi siapa yang nak beli kereta waktu video ni keluar, kena belilah secepat mungkin. Sebab bila raya ni hari-hari pergaduhan, kita banyak bergaduh dan banyak rushing. Di sebelah saya ni ada satu 992 Carrera S yang baru sampai tahun 2020. Ini pun setakat video ni dirakam masih available lagi. Okey, yang ni ada saya ada Honda Civic FK8. Dalam dekat 300,000 baru pun sampai. Sebelum tu saya nak bagi tahu kereta-kereta yang ada dalam compound ni, kereta-kereta yang baru sampai untuk stok raya, belum dicuci dan masih berhabuk dan belum, jadi nampak agak kotor lah. Jadi sebelum kita pun tak cuci lagi, tak sempat pasal sempit showroom. Dan belakang saya ada McLaren GT. McLaren GT ni pun dah jual setakat video ni hari ni lah, yang dikeluarkan. Yang ni adalah kereta raya, MPV, family car. Sebelah kanan saya ada satu Bentley GT tahun 2020, yang mana kereta ni macam baru, mileage dia dalam 1000 lebih je mile. Jadi saya update stok ni dan saya akan buat instant publish. Sebab ni sebenarnya emergency, pasal pengarah dia macam-macam, dia cerewet, dia waru. Jadi sebelah ni pun ada SVR, hot selling untuk musim sekarang ni. Pada ketika ni dia dan G-Wagon pun antara yang hot selling. Dia punya start pun macam gerakan. Habis. Lalu deliver untuk hari ni. Puan Lila. Cuba. Azwan. Terima kasih banyak. Lazotica. Hari ini saya ada satu delivery SUV yang tengah hangat di pasaran. Cuba. Macam mana? Belah kanan saya ada Performante, saya ada dua unit. Sebenarnya ada tiga, lagi satu unit tu kita tak ada kat sini. Kita send for servicing. The color dia macam color Miami Blue lah. Ni Performante color yang hot. Ini ada Land Cruiser ZX 4.6 and V8.
antara SUV-SUV yang paling sedap dan paling comfortable untuk drive. Dan sebelah kanan saya ada Ferrari Roma. Roma ni tak banyak dalam dekat dealer. Memang stok kita sendiri, bukan kita outsource. Ada few stok tu yang kita outsource. Ferrari New Style Roma. Saya tak cerita banyak lah. Dalam dia simple, berbeza dengan Ferrari-Ferrari race car yang lain. Cuma Roma ni adalah touring car. Bawa pun selesa, duduk pun selesa, pakai harian pun selesa sebab dia tak terlalu rendah. Dan dalam dia ala-ala ada sentuhan-sentuhan macam SF90. Dan ada display virtual cockpit dekat sini. Sini pun dah macam iPad. So yang unik dia, dia punya gear shift style. Dan dalam dia ada feeling-feeling. Memang touring dalam dia memang macam ni. Kita akan rasa kereta tu floating. Walaupun dia sport car, tapi dia floating, dia tak macam 488. Jual kereta eh? Boleh bang? Ni kereta apa bang? Ini 488. Cantik, bakar sikit bang. 488 Vista. Nombor merah. Saya memang sekarang kalau pergi mana-mana kan, orang jumpa kan, "Cik Najib, mana nombor merah?" So benda tu dah sinar. F8, you name it. Cuma yang ni dia lebih different daripada Ferrari-Ferrari yang lain. Dan dalam dia lebih futuristik, lebih ikut arus zaman dan revolusi teknologi masa kini. Inilah Roma. Nama dia pun Roma. Dia kita senang nak cai. Dalam dia pun agak aroma. Okay, itu je. Sebab itu saya akan buat video ni kemudian. Tengok nantilah, ada masa. Kalau kereta ni terjual, saya akan buat video lah. Mana yang video yang dah release tu semua kereta-kereta yang dah jual. Ni belum jual. Once jual, saya akan videokan kereta ni sebagai tanda kenangan. Cuma saya nak ingatkan, mana singgah-singgah tu, tolong baca ni lah. Do not rev this car. So, kita nak jaga. Kereta ni kau nak beli, kalau orang lain rem, kau marah tak? Tolong baca. Okay dah, saya tak ada cai banyak. Saya off engine lah. Dah orang nak beli kereta, takkan kita nak biar dia lari kan. Kita kena ambil lah stok-stok kat kawan-kawan yang ada. Ni Mustang nampak macam 5 liter. Sebenarnya EcoBoost saja. Dia jangan terpengaruh dengan rim dia. Rim dia rim V8. Sebenarnya dia adalah 3 liter. Dia adalah EcoBoost. Kita panggil 2.3, nampak kecil sangat. Jadi tak handsome tak apa, janji kaya. Ni owner dia. Dia ada kat sini, ada benda yang dia nak buat. Sebelah kanan saya ada Pista. Dalam pun hijau. Pecah dara. Pecah dara dekat Malaysia. First starting. Baru sampai bos. Pista ni antara condition kereta yang paling cantik. So mileage dia baru dalam 500 mile. Color hijau memang lari kepada signature Ferrari yang asalnya color merah. Jadi siapa yang nak kelainan, yang berani untuk mencuba benda baru, boleh cubalah color hijau. Macam McLaren ni, mantis green. Tapi power. Dia cuma dia fokus dekat drop off sound. Drop off
macam yang kereta lain tak ada. Nah, itu masalah McLaren ni. Dia bunyi memang, kalau tanya personal pendapat aku, aku problem lah. Dia tahu macam kubang bunyi tu kan. Sebab dia V8. Padahal macam aku rasa okey lah, tak tahu untuk motor macam tu. Total Chai, total. Total, dari sini macam aku. Aku rasa macam ni kan. So habis, kita dah test drive. Laju juga kereta ni. Boleh lah, power ke? Kita tak apa, cuma kita nak bagi tahu kita ada 3 McLaren kat showroom. Sebenarnya lebih, tapi yang lain tu dah deliver. Yang ni kita dah test tadi, so far pun okey, walaupun dia baby Mac kan. Dalam McLaren dia paling kecil Ah, cuma paling kecil bawah dia ada 540c. Tapi tu kita tak ada. Cuma lepas ni kita akan test ni pula. Sebab dia antara McLaren yang full track spec. Ini McLaren seat 100LT, flaming exhaust dan juga special dia Senna seat. Yang Senna seat ni memang rare nak dapat. Jadi kita akan cai lepas ni, kita akan cai kereta ni. Ni ada satu adik Velfire. Ni adik Velfire, dipanggil Toyota Voxy 2 liter. Dia ye-ye kelapa. Dia cuba Velfire tapi tak jadi. Jadi dia buat Voxy. Ha, cuma saya suka jugalah kereta ni. Yang ni AMG GTR. Baru je jual ketika video ni dirakam. Jadi itu je saya nak update. Kita akan jumpa stop belah sana nanti. Jangan ye-ye kelapa sangat. Zul, Wan, aku keluar sekejap. Aku nak pergi panas enjin. Alright, boleh cari. No problem. Alright, kau jaga showroom. Alright. Zul, jom juga aku sekejap. Panas enjin. Panas enjin? Jom, kejap. Kejap. Kucing kau okey tu, tak apa. Jom. Kejap panas enjin, kau bawa kereta ni. Boleh lah, besok nak lockdown kan. Tolong, please. Boleh je lah. Baik. Bawa kereta ni nak. Baik. Ha, jaga jaga DTC ni. Walk in ke apa ke, cari lah. Fuh, gempak kereta ni. Okey, ini kita nak. Okey. Alright. Okey, alright. Standby ya, standby. Camera standby semua, everything standby. Okey, hari ini kita nak. Assalamualaikum, saya Ikwan. Saya salah seorang daripada... Saya Bal, salah seorang person di DTC Motor. Kereta yang baru sampai ke minggu lepas, hari Isnin. Ini antara wagon legenda yang... Sorry, 2019. Jadi kita masuk, full ada JBL, lane assist, semua ada. Pack. So, saya sambung kat sini pula. Ha, ini pun baru dia landing. Tadi yang baru dah cerita. Ucapkan. Dekat site. Selamat hari
Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Cai. Jadi ya? Jadi? Ya. So, dia pilih mana tu? Kat!